Akibat kebocoran tabung gas saat hajatan, belasan orang yang terdiri dari tamu hajatan dan juru masak di Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dilarikan ke puskesmas guna mendapatkan perawatan medis. 6 diantaranya terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Walet Cirebon akibat luka cukup serius. Inilah video amatir warga terkait belasan warga Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang dilarikan ke Puskesmas Losari Cirebon usai menjadi korban kebocoran tabung gas di saat hajatan warga pada Minggu siang. Umumnya, korban menderita luka bakar di tangan dan kaki, wajah hingga badan. Dari 14 warga yang dilarikan ke Puskesmas, 6 diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Walet Cirebon. Korban yang dirujuk mengalami luka cukup serius karena berdekatan dengan titik api yang berasal dari gas, sedangkan 7 warga yang sempat dibawa ke puskesmas hanya menjalani rawat jalan. Peristiwa ini berasal saat warga tengah memasak untuk keperluan prasmanan di salah satu hajatan warga, namun di saat bersamaan, diduga terjadi kebocoran gas hingga api menyebar dan menyambar juru masak dan tamu. Belum diketahui pasti titik kebocoran, apakah dari regulator atau dari tabung gasnya. Malam musibah ini kronologisnya jadinya di karya tani RW 01 di hajatannya Pak Rosidi, yaitu tadinya pertama kebocoran tabung gas, tapi seketika itu sudah diamankan di bawah dan dicurutkan ke air, namun gak lama kiranya sudah aman, sehingga masyarakat atau yang hajatan itu ketika sudah di proses akad nikah sudah selesai, gak lama langsung nyamber itu gas. Yeah. Langsung artinya dikiranya aman, tapi seketika tidak diduga langsung nyamber. Langsung ramai-ramai atau bagaimana? Pertama datang itu 1-2-3 pasien yang datang ke kita. Kemudian yang lain itu menyusul dengan tiba-tiba semuanya datang ke kita, Pak. Karena kebetulan mungkin kejadiannya pas bareng. Karena mungkin ada kendaraan yang harus diambil atau apa. Jadi mungkin datangnya itu ya tidak langsung brek sih, tapi ya bertahap, tapi waktu itu. Gitu kan. Mereka ini korban atau luka apa, Bu? Luka bakar, korban dari meledaknya gas LPG di rumah yang hajatan ya. Totalnya? Totalnya sekitar ya 16 sampai dengan 20 lebih pasien lah, ya. Kurang lebihnya. Saat ini, petugas dari Polsek Losari tengah melakukan penyelidikan dengan mengamankan tabung gas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Meski mengakibatkan luka bakar pada belasan warga, namun sambaran api dari tabung gas ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa hingga meninggal dunia. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan.